pemirsa, selamat siang. Ketemu lagi di Atas Rusi bersama saya John Martin. Ini kita di Kota Tua lagi, pemirsa. Ini kita ngapain sih di Kota Tua? Udah sering banget tau di Kota Tua. Mau apa lagi, bro? Panas pula. John, jalan beda. Mau apa Kota Tua? Keramaian. Yang patung-patung tuh yang berdiri gini, udah pernah gua tanya-tanya. Orang yang piknik pernah. Lu lihat ada apa di John? Nah, itu yang manis, John. Mas, aku mau nanya ini. Mempersiapkan rumah hantu ini dari berapa puluh tahun yang lalu? Karena saya lihat niat banget sampai nanam pohon beringin, terus ngebolong-bolongin dinding, terus mecah-mecahin kaca gitu. Yeah. Terus ini dindingnya dibikin kayak gini, kan konsepnya kuat banget gitu. Nah, jadi unik kan? Jadi ini sebenarnya bangunan ini tuh udah dari tahun 1600-an. Kurang lebih udah hampir... Oh serius mas? Serius 300 tahunan. Ada games gitu menarik, jadi pengunjung nanti bisa cari kayak golden ticket gitu di dalam. Kalau mereka bisa dapat, bawa pulang motor sepeda. Jadi, sepeda listrik bohong pasti. Serius. Terus ini baru datang, terus kupon golden ticketnya ada di mulut hantunya gitu. Blah, itu siapa yang mau ngambil coba. Jadi gini, kita angkat konsepnya itu adalah edukasi entertainment juga. Okay. Jadi ada rumah hantunya, tapi ada sisi nilai edukasinya juga. Jadi kita ngambil timeline-nya itu di 1713 sampai 1744. Oh, ininya sejarahnya. Oh. Gitu. Nah, pertanyaan gua adalah kenapa ada susana di sini nih? Bukan susana. Salah. Kira, hah? Jadi, apa dia lagi nunggu tukang sate bikinin dia sate? Hah? Ini siapa? Nah, jadi ini namanya Patrick Spendenberg. Jadi ini adalah sosok yang karakter yang kita angkat. Noni Belanda yang psikopat. Hah? Psikopat. Terus karakter dia ngebunuh-bunuhin orang? Yes. Jadi kita based on three event. Jadi ada satu karakter yang kita angkat. Ini ya? Sini ya mas ceritanya ya? Nih, kalau mau tahu cerita tentang si Noni Belanda ini ada di sini nih, pemirsa. Komplit. Nah, mumpung ada barengannya saya mau daripada sendirian kan serem gitu. Boleh nggak gue ikutan? Boleh ya. Gue takut ada apa-apa kaliannya maksudnya. Gue takut kan ini nggak ada cowoknya. Wah, nanti gue yang belain, tenang. Saya yang belain. Coy. Gue udah bukan 20-an lagi loh, ini gimana sih, ada medical reportnya nggak sih? Hey, yeah! Ayo. Jangan kagetin ya, Kak ya. Mas, ini masuknya boleh rame-rame kan? Nggak harus dipisah-pisah kan? Haruslah bisa, cuman karena memang ini... Berapa-berapa dipisahnya? Maksimal 6 orang. On. 33 bukan sih biasanya katanya? Iya bisa. 33. 33 kan? Namanya 33 betul. 33. Katanya 33 siapa ya? Pak? 33. Kayaknya lebih serem dengar suara teriakan mereka deh ini. Jangan jauh-jauh. Oh, lo mau berdua doang. Berdua doang lo. Rame. Assalamualaikum. Nah. Lo lewat kuburan. Aduh, coy. Dimakan, coy. Gak ada. Apaan sih? Gua bolong. Jangan duluan, coy. Kenapa? Nanti gua pipis nih. Ini tuh ada apa? Maaf nih, kita udah masuk 20 km gak ada apa-apaan nih. Ajar lo. Masa hantunya pakai jam tangan coy? Kan?
coy. Wah, ampang dong. Hei! Kita putar balik aja, bisa ngasih putar balik. Eh, itu kenapa setan yang ngejar sih? Eh, lu gak tau SOP ya? Si, mana sih lu? Kan SOP-nya gak boleh ngejar setannya. Oh, gua kartu kuning lo. Gua gak kuat. Siapa pingsan? Iksan, apa setannya Iksan, Bang? Iksan, eh! Lu ya Iksan. Kenapa ngikut sih satu? Dia mau masuk ke kamar. Dia mau masuk ke kamar. Dia mau masuk. Eh, ngapain lo ngejar sih, ha? Gua gak punya utang sama lo ya. Udah. Eh, kolesterol gua naik nih, coy. Eh, coy. Kenapa? Ini sama pacarnya ya? Pacarnya ya? Oh iya. Gimana? Dari 1 sampai 10 tingkat kehororannya berapa? 9 deh buat gue ya. Apa ya? Kenapa sih sampai bentaran ya? Yang mana yang paling horor menurut lo? Apa ya? Yang itu yang pertama awal gede-gede itu. Yang itu, apa ya? Itu mah tukang lagi renov gedung sebelah. Kenapa lu takutin? Kan gak ada penampakannya. Terus pacar lo gak bantuin di dalam sana? Apa fungsinya dia? Hah? Tapi emang yang paling serem yang pertama sih. Karena dia... Lo dari masuk sampai keluar mata lo melek terus? Ada melek, ada melek. Tapi ya yang jelas banyak kan melek. Marah. Lebih banyak takutan lo apa pacar lo? Lo yang paling takut ya? Biasa aja temen seru. Jadi udah seru ya? Udah seru. Ya udah, makasih ya. Thank you ya. Ya. Sabar, tenang. Mas, ini pacar lo ya? Masa pacar lo aja gak teriak, lo teriak gimana sih? Siapa yang paling takut tadi di antara berempat? Mas ini. Gayanya doang, yang gaya preman. No, gayanya doang lo. Malu sama jilbab pacar lo. Dari 1 sampai 10 berapa tingkat kengeriannya? Kagetnya 8 lah, boleh. Kaget 8. Lo 7 tapi lo paling kencang dari terakhir keluar. Kenapa kalian kalau masuk rumah hantu kan pada ketakutan semua tadi? Kenali. Dia yang ngajak. Dia yang ngajak. Terus dia enggak teriak-teriak tadi dalam. Pan. Enggak. Iyalah. Oh, jadi sudah pernah masuk rumah hantu enggak sebelumnya selain ini? Udah. Sudah.
Kena yang paling ngeri dari rumah hantu menurut lo apanya? Hantunya atau kagetnya atau gelapnya? Kagetnya. Kagetnya. Oh, jadi yang paling ngeri kagetnya ya? Kagetnya. Lo lebih kaget kalau hantunya itu orang atau kayak misalnya kain terbang terus tiba-tiba ada benda jatuh, lebih takut yang mana? Orang ya. Tapi kan lo udah tahu kalau itu orang. Tadi hantunya cuma pakai jam tangan. Gak mikir lo. Ini berarti ini tipe-tipe yang gak suka dikejar. Dia sukanya dia yang ngejar. Emang ada kebanyakan ini lo yang ngejar ya? Hah? Lo yang dikejar-kejar ya? Oh iya benar. Maju!